sudah kena juga. Langsung ke arah Bart, bakal coba langsung di all-in sepertinya. Mars juga mencoba join the fight sepertinya, bakal coba dikaitin aja. Ace mundur ke belakang, terlalu beresiko sedikit lagi. Mars coba dikait, ada Ignite juga sampai rem, Mars pun tertumbang. Oh. Mantap, first blood result dapatkan, tapi ada Fenix bakal coba join the fight dengan rem warp-nya. Dan udah ada satu root yang akhirnya berhasil memakan korban, tapi Chardon kompert habis. Di sisi lain juga ternyata bakal dibalas oleh seorang Listin. Di bawah pun ada Skirmish fight, di mana Inspiration terlihat tumbang oleh Enlapter. Terbakar oleh Ignite juga sedikit lagi, se-auto attack lagi Trifle, tapi tidak seberuntung itu. So this is double kill for Enlapter. Victor. Dan bakal coba langsung diajar aja karena ada Temper Spade, ada satu Detenter juga, dan The Box lagi-lagi di ketiga kalinya. Dragon berhasil diamankan, Call of the Force Gun bakal coba dibalikan. Trifle berhasil dapat di Mikto, coba kiting moment. Chardon berhasil dapatkan, Fenix pun bakal menjadi target berikutnya. Dan ini adalah titik balik dari Magnus, karena memang bakalan langsung mencoba komit ke arah Baron, tapi di sisi lain pun Fiora berhasil terculik. So, akankah di sini berhasil tersil? Karena kalau gue lihat posisinya cukup enak dari pit Baron. Udah ada seorang Ornn yang datang dengan Call of the Force Guard langsung masuk ke arah pit. Sudah tertabrak, dua orang terangkat. Ada hero di waktu yang tepat, akankah tersil? Berhasil tersil ternyata oleh seorang Born This Way. Sementara itu, akhirnya para main dari Mansama dan kawan-kawan ZHR. Bakal coba langsung tertrap begitu saja. Coba follow up, nice one dengan trapnya. Dan udah ada Descension, tapi gak kena. Mundur dulu, terlalu berisiko. Clappuccino bakalan coba gerak karena Clamp. Bakal coba ditabrak, Clamp saya terlalu kuat. Mundur dulu. Lagi-lagi Rice atau Victor gak bisa berbuat main. Di belakang ada momentum of Trifle. Berhasil mendapatkan momentumnya. Gak tersentuh. Double kill. Looking for triple. It's a not triple. Tapi it's a triple. What looking for Quadra. Dan sedikit lagi. Oke, masih ada Tunnel Vision juga. Udah terkena slow. Gak kena Sonic Wave. Ada flash yang bagus banget dari Enlapter. So, ini dia. Bakal follow up juga pakai True Shot Barrage, bersiap master kena satu arrow. Oke, keluar dulu Call of the Force Guard. Sepertinya nggak mencoba follow up siapapun. Inspiration masih dengan lanternnya. Sedikit lagi wey, 2000 health point. Bakal coba dihabisin, berhasil didapatkan. Udah terkena satu, bakal coba di commit, coba di kite aja. Mas gak bakal menemukan jalan pulangnya. Karena Trifle is dominating. Bakal coba diterusin terus. Remove apa akhirnya untuk mundur. Tapi tidak dengan Enlapter yang sudah terkena slow. Dan damage yang sangat konstan dari seorang Frozen dan juga Ace. Trifle di depan mata di sini menuju ambang kemenangan game pertamanya bersama dengan teman-teman dari Magnus, dimana kalau kita perhatikan Mixto pun tidak mendapatkan momentum of free hit, agak sangat sulit juga. Base sudah terbuka lebar, satu turret Nexus-nya juga terbuka lebar, dan sedikit lagi bakal coba diajar. Kontrol 7 juga dan keluarkan master level 7 udah terlihat, dan Nexus dicang habis. And I guess this is the end. So congratulations untuk Magnus di game pertama. Ya, permainan yang sangat rapi dari tim Magnus menurut gua overall. Rabadon dan juga Lich Band dari seorang Victor yang akhirnya... Yoi, ke arah blue side. Dan oke, untungnya follow up-nya juga cukup cepat. Dimana sedikit lagi harusnya bakal coba di smite, tapi terlalu berisiko. Oke, berhasil diamankan juga smite-nya. Tapi menjadi next target Tunnel Panic, bakal coba diajar aja. Sedikit lagi, tapi Lisin pada era tumbang juga oleh Karim. Tapi ditukar, satu tukar satu oleh Seth. Dan sekarang 2-2, masih ada seorang Serat. Dan ini malah ternyata menjadi double kill, hookshot. Langsung ke arah Serat, langsung keluarin cleanse-nya dan balik lagi. Oh my God, masih ternyata bisa diamankan oleh seorang Mans dan juga Klebs. Abis ini pasti lu kesini, ya udah, gue pasti balik lagi ke situ gitu kan. Dan udah ada hookshot juga bersama dengan Ekarim yang mencoba lari ke arah Clappuccino. Sepertinya Clappuccino juga cukup sulit, gak bakal bisa. Oke, masih bisa memberikan shield yang cukup banyak, tapi memang Klebs memberikan space created dan bakal coba dikaitin aja oleh Minion. Dan dia masih berhasil diamankan dan double kill. Outplay. Bakal coba langsung follow up juga dengan ultimate yang bagus juga. Nah, dari arah tengah ada Serat dengan ultimate-nya. Bakal coba dikejar ke arah Hekarim. Tapi Hekarim masih bakal coba lari dulu. Oh, Sonic Wave yang ternyata malah ditangkap oleh Mans. Dimana Mans sebenarnya udah lari ke belakang, tapi balik lagi. Oh my God. Dan di bawah udah ada penumpukan. Teleport pun dilakukan. Bakal coba langsung diajar. Terangkat sedikit. Bakal coba dikaiting. Coba di smackdown ke belakang, tapi bisa mundur dulu. Sementara di bawah udah lagi-lagi terkena rocket grab. Ada satu magical journey. Berhasil selamat ternyata Lufthansa, tapi tidak di belakang karena ada Frozen. Ada Fenix juga. Mundur dengan remove-nya, tapi masuk sendirian Clamp dengan satu... ini dia teleport, ada hero di waktu yang tepat, bakal di bola masuk dengan meng-steal dragonnya, dapat install, mundur dulu ke belakang. Hekarim harus ter-outplay lagi. Lalu bisa perang 5 lawan 4 gitu kan. Tapi ini dia sekarang, ada Inspiration yang maju ke depan, langsung coba di-silent semua orang dari ZHR, bakal coba langsung di rocket grab. Lufthansa menjadi pilihan pertama yang bagus banget. Sementara itu, bakal coba dihajar. Satu orang dari Frozen, udah sangat merepotkan juga. Bakal coba memberikan maksimum damage ke arah para pemain dari ZHR, sehingga
para pemain dari ZHR di sini. Yep, karena kalau kita perhatikan sekarang udah gerak arah si Jing, dimana udah ada Born This Way yang bakal coba commit. Selain Urat pun udah bakal hancur di bawah, udah ada satu Hextech Ultimatum, commit kalah. Seorang Frozen sudah tumbang, bakal coba ditukar juga satu ke satu, tapi kalau coba di-in begitu saja Dragon Rage langsung ke arah Karim udah tumbang. Bakal diberi kiting, momentum of Reed, lagi-lagi didapatkan Light Rifle, Arrow, dan juga satu follow up Rocket Grab yang mantap sekali sampai akhirnya. I guess this is the end. Tidak mungkin tertolong lagi. This is an ace untuk Magnus dan Seth. Sekali di sini ZHR lagi-lagi tidak bisa berbicara banyak ya. Ya, aduh. Tadi awalnya cukup baik untuk ZHR berhasil mendelete Frozen di fight-fight awal. Tapi travel ya, dengan stopwatch-nya dan juga proteksi dari Blitzcrank dan akhirnya Magnus bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Oke, ditunggu dulu, ditahan dulu. Masih mencoba mencari opportunity-nya untuk mendapatkan kill lebih, tapi memang tidak tertahankan lagi. This is it. AG2 Games fan is real. Sorry buat Flo dan juga.